الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darain amin wa sanihima dan yang keduanya daripada syarat menunaikan zakat i'ta'uha limustahiqiha memberikan zakat kepada para mustahiknya ai zakati maksudnya mustahik zakat yakni yang ia kehendaki man wajada minal aus minal asna fi samaniyatin mazkurati ya nah, yang ia kehendaki akan orang yang ia dapati daripada bagian-bagian yang delapan yang tersebut fi ayati dalam ayat innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa bir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn sabil innama sadaqatu hanyasanya sadaqo itu zakat itu diberikan kepada lil fuqara kepada orang-orang fakir wal masakin orang-orang miskin wal amilina 'alaiha dan ya yang ngurusin ya amil atasnya ya yang ngurusin bahasa kita mah begitu ya wal mu'allafati qulubuhum dan yang dijenakkan hati mereka ya kalau kita orang baru masuk Islam gitu ya tapi nanti maknanya banyak ya. Bukan orang baru masuk Islam aja dan juga bukan enggak selalu ya nanti ada maknanya maksudnya wa fir riqabi dan budak wal gharimina orang-orang yang berhutang wa fi sabilillah dan orang yang ada di jalan Allah wa ibn sabil dan ibnu sabil ya anak jalanan maksudnya orang dalam bepergian lalu kehabisan harta ya. Tapi nanti ada maknanya kita lihat nanti semuanya itu baik fuqara masakin amilin mu'allafati qulubuhum ar-riqab gharimin sabilillah ibni sabil yang pertama wal fakiru orang fakir siapa dia man laisa lahu malun orang yang tidak ada baginya mempunyai harta wala kasbun juga tidak mempunyai usaha la ikun layang yang layak jadi enggak punya harta enggak punya usaha yaqa'u mauki'an yang jatuh di tempat min kifayati daripada kecukupannya jadi usahanya uangnya enggak mencukupi wa kifayati mamuni dan ya tadi tidak mencukupi dirinya dan juga tidak mencukupi orang yang ya yang menjadi tanggungannya boro-boro orang yang menjadi tanggungannya dirinya sendiri aja enggak cukup ya ini namanya fakir ada bahasa lain mengatakan dia itu ya mendapati rezekinya di bawah setengah udah susah banget dah ya. Kalau miskin di atas setengah
wala yamna'ul faqra maskanuhu, dan tidak mencegah akan kefakirannya oleh tempat tinggalnya. Artinya walaupun dia punya tempat tinggal, kalau keadaannya seperti itu, maka dia juga termasuk ya fakir. Ya, jadi tidak mencegah akan kefakirannya oleh tempat tinggalnya. Walaupun dia punya tempat tinggal, kalau keadaannya seperti itu, ya dia adalah orang fakir. Dia enggak punya harta, enggak punya usaha. Harta ya, usaha yang layak enggak punya untuk mencukupi dirinya, untuk mencukupi orang yang menjadi tanggungannya. Dia hanya dapat uang di bawah setengah. Ya. Harusnya dia dapat 100 ribu dalam sehari, dia cuma dapat 30 ribu, 40 ribu di bawah setengah. Setengahnya kan 50 ribu. Ya. Itu namanya apa? Fakir. Ya. Walaupun dia punya rumah, kalau keadaan seperti itu, punya rumahnya tidak membatalkan status dia sebagai fakir. Ya. Punya rumahnya tidak membatalkan dia sebagai status fakir. Kalau ogah fakir, ogah miskin, ikuti saran Allah Subhanahu wa taala. May yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia solusi setiap masalah dan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi orang kan punya rizki, ada yang disangka, ada yang tidak disangka-sangka. Jadi dia punya rezeki dua, berarti dua jalur. Satu gaji tetap, satu lagi gaji yang tidak tetap. Ya, orang yang bertakwa kepada Allah punya dua saluran rezeki, yang tetap sama yang tidak tetap. Nah, jadi Allah udah jamin tuh orang yang takwa sama Allah rezekinya, insya Allah tidak fakir, tidak miskin. Orang yang takwa kepada Allah, bangun takwa sejak dini, bahagia di kemudian hari. Wasiyabuhu, dan bajunya juga tidak mencegah dia status fakir. Jadi walaupun punya baju, ya tetap dia termasuk orang fakir. Jadi bukan orang fakir itu telanjang aja, bukan. Walau litajammuli fi ba'di ayyami sanati, sekalipun untuk berindah-indah pada sebagian hari-hari tahunnya. Sekalipun bajunya cakep. Kan ada orang bajunya nih, baju andalan gitu, ya. Ini kalau pengen kondangan pakainya yang ini, yang cakep nih. Bajunya enggak ada lagi. Paling cakep itu aja. Ya, begitu ya. 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 Biasanya memang kalau orang-orang yang taraf seperti ini, begitu bajunya. Ya, kecuali orang kaya, bajunya banyak, semuanya cakep. Orang yang taraf ya masakin, fukara, itu bajunya begitu. Ada baju yang paling cakep. Kalau orang kaya mungkin semuanya cakep, tapi ada yang PW, bahasa sekarang, ada yang gak PW. Wa kutubun yahtajuha, dan kitab-kitab yang dia butuhkan akan dia. Ya, sekalipun dia kitabnya banyak. Kitabnya banyak, selumari tinggi.
Tapi kitab itu kitab yang dia butuhkan buat belajar, buat baca. Status fakir tidak membatalkan itu. Ya, tidak membatalkan status fakirnya. Artinya dia masih tetap orang fakir. Wa abduhu allazi yahtaju ilaihi lil khidmati. Dan budaknya yang dia butuh kepadanya untuk melayani. Dia punya budak untuk melayani dia karena ada pekerjaan yang mesti dilayani. Itu juga tidak memutuskan status fakirnya. Masih tergolong orang fakir. Wa maluhul ghaibu bi marhalataini. Dan hartanya yang gaib yang enggak ada di kampungnya, di tempatnya. Ya. Yang gaib sejarak dua marhalah. Ya. Dua marhalah. 90 kilo sekitar itu. Ada sih duitnya, cuma di sono jauh. Di sini enggak ada duit. Ya. Statusnya fakir masih tetap di sandangnya. Artinya dia masih berhak untuk menerima zakat. Awil hadiru walau hila bainahu wa bainahu. Atau hadir. Ya. Hadir. Hadir, hartanya hadir, ada. Tapi ya, sungguh dihalangi antara dia dan antara hartanya. Ada binatang buas. Dia pengen ambil di situ hartanya ada, tapi di situ binatang buas jagain, ya. Mau ke situ nggak bisa. Atau ada, ya, perampok. Kalau dia ambil nanti bisa dirampok. Ya udah, dia apa adanya aja di situ. Nah, ini tetap dia menyandang status fakir, berhak untuk menerima zakat. Wadainul mu'ajjalu, dan utang yang ditempokan, piutang. Jadi dia punya piutang, orang belum bayar sama dia, duitnya tentunya doang, jadi belum dibayar. Jadi dia gak punya duit, duitnya mah tentu doang. Orang dibelain bukan dibayar, kadang begitu memang orang. Dibelain, udah dibelain kagak mau bayar, kagak nulungin sama sekali. Coba kalau nabung di bank, minjem di bank 30 juta 3 tahun berapa duit bunganya tuh? Itu bisa 300 jutaan. 30 juta. Umpama minjam duit 30 juta, 5 tahun dah. 5 tahun kagak bayar-bayar, kira-kira berapa duit? Bunganya berapa duit? Ada orang menghalalkan ini, emang cakep. Emang benar begitu. Memang uang itu untuk mencegah inflasi, memang betul. Memang benar bunga itu untuk mencegah inflasi keuangan. Kalau enggak ada bank itu untuk mencegah inflasi. Karena duit itu enggak stabil, maka harus ada itu. Artinya itu memang butuh ya. Tapi apakah bank syariah enggak bisa? Kan begitu pertanyaannya. Apakah bank syariah enggak bisa? Kenapa enggak mau pakai bank syariah? Nah, saya yakin kalau semuanya ulama kompak semua dirubah menjadi bank syariah, insya Allah bisa kinerja semua. Memang bank itu untuk ya,
memonitor keuangan supaya jangan inflasi, bukan tempat meminjam. Tapi kenyataannya dipraktekan di Indonesia untuk minjam, usaha semua macam-macam. Artinya di sini enggak boleh tinggal diam. Seorang praktisi hukum syariah harus mewarnai itu dengan syariah. Ya jadi kesono-sono sih. Ya. Jadi dia punya uang segitu-segitunya aja. Dipinjam sama orang, udah dipinjam tempoin lagi. Itu orang kagak bayar-bayar lagi, udah tempo dikasih tempo gak mau bayar-bayar. Ya Allah. Makanya kita kalau minjam sama orang, biar hidup. Apa biar hidup? Ya. Dikasih waktu, tepatin waktunya. Dan bukan hanya itu, ya jangan ngomong-ngomong, boleh bayar. Apa? Bayar lebihin. Kita minjam umpama 30 juta. Lalu kita bayar lebihin. Udah sekian tahun, 5 tahun baru bayar rumah, udah lama kagak bayar, baru lebihin. 2 juta. Nah, itu enggak apa-apa, enggak jadi riba. Kenapa? Karena tidak di awal. Namanya apa? Hidup. Jangan bertahun-tahun kagak dibayar-bayar. Ditagihin melejit mulu. Jadi kita biar hidup. Orang udah tolongin kita, kita tolongin lagi. Wal kasbun ladzi la yaliku bihi, dan usaha yang enggak layak. Ada usaha tapi ya begitu. Ada usaha tapi begitu. Begitu gimana? Kurang duitnya. Ya, duitnya kurang. Anaknya 10. Ya kalau kamu masih anak muda, enggak usah aja makan nasi aja pakai garam hidup. Ini punya bini, punya anak. Punya bini, punya anak. Anaknya 10. Kerjaannya ya enggak mencukupi untuk itu. Ya, itu masih status sebagai orang fakir. Wa afta ba'duhum, memberikan fatwa sebagian mereka, anna halyal mar'ati la'iqa bi'a al-muhtajata litazayyuni bi'i adatan la yamna'u faqra'a wa sawwabahu syekhuna. Memberikan fatwa oleh sebagian mereka ulama, anna halyal mar'ati, bahwasanya perhiasan seorang wanita ya, perhiasan seorang wanita alaiqa, perhiasan yang layak. Biasanya pakai huli, ini pakai halya, ini mufrad. Jamaknya huli. Karena naatnya mufrad alaiqa itu. Ya, naatnya mufrad. Bahwa perhiasan seorang wanita yang layak biak dengannya, dengan wanita itu al-muhtajata, yang dihajati, litazayuni bihi, untuk berhias dengannya, adatan pada adatnya, la yamna'u faqraha, tidak mencegah status kefakirannya. Artinya dia pakai perhiasan masih tetap fakir. Ini dia hajat memang. Dia pakai hias, pakai ini hajat. Ini hajat untuk berhias kebiasaannya. Masya Allah. Ini agama betapa toleransi dengan keadaan kemanusiaan.
kita kan enggak. Untuk punya lo, ke punya perhiasan. Fakir bagaimana punya perhiasan? Termasuk fakir, walaupun punya perhiasan yang dia butuh. Jadi perhiasan yang dibutuhkan untuk berhias pada adatnya itu tidak mencegah fakirnya. Artinya status fakir masih dia tetap sandang, artinya dia masih tetap berhak mendapati zakat. Jadi kita enggak usah khawatir juga memberikan orang zakat. Sampai sini dulu aja ya. Wallahu a'lam bishawab.